Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kianator Channel. Kali ini kita mau bahas Traveloka Epic Sale. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya kalau Epic Sale Traveloka itu sudah berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan nanti 11 November 2020. Nah, dalam Epic Sale itu ada Epic Hour yang berlangsung dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Nah, jadi kita klik dulu ya diskon hotel 80%. Nah, banner yang ini. Oke, kita pilih lokasi. Kita mau booking hotel di daerah mana? Kita klik misalkan di Puncak. Nah, ini ada tanda Epic, ada yang orange, ada yang merah. Nah, tanda merah ini berarti Epic-nya maksimal atau bisa dibilang dia paling murah. Jadi diskonnya besar dibandingkan dengan logo yang orange atau yang kuning. Ini nanti ada biasanya yang kuning juga ya. Nah, seperti ini bisa dibandingin, ini kuning, ini orange. Nah, ini ada kita coba klik yang merah ya. Kita klik yang merah. Nah, cara untuk mencari harga termurahnya, ini kan tanggalnya otomatis tersetting dari di tanggal terdekat. Nah, kita pilih select kamar. Nah, ini yang tersetting otomatis adalah 22 November 2020. Kita klik tanggalnya. Nah, di tanggal yang tadi kan harganya 600-an. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, ada logo hijau berarti itu dapat harga termurah. Oke, kita slide. Nah, ini ada yang paling murah di harga 394.000. Jadi bisa setengahnya dari harga yang tadi ya, yang harga di awal. Jadi caranya gitu ya. Kita pilih tanggalnya, slide aja. Jadi jangan terpatok dengan tanggal yang tersetting otomatis, itu biasanya mahal karena mendekati tanggal booking. Nah, oke, kita balik lagi, kita coba. Sekarang ini sudah jam 12 siang tepat, berarti live-nya udah dimulai di Epic Hour-nya Traveloka. Kita klik Epic Hour-nya udah mulai. Nah, kita pilih misalkan Bogor. Oke, kita coba klik salak pajajaran hotel ya. Ya kan di angka 518.000 ya. Coba kita select, kita ganti tanggal. Apakah ada? Oh, harga yang paling murah nih 240.000. Banyak, masih banyak banget. Sampai Februari dia masih ada. Oke. Silakan hunting ya. Oh ya, satu lagi ya, kita coba tonton live-nya pas Epic Hour ini, ada live-nya Traveloka. Di situ juga kita bisa dapat kode kupon dari host-nya, nanti dibagiin sama host-nya. Nah, ini ada banner live streaming 5 sampai 11 November 2020 jam 12 WIB sama dengan selesai. Kita coba klik ya. Nah, ini loading ya, maaf ya, belum muncul. Coba aja kita klik hotel Epic Hour di sini. Kita bisa klik nih, biasanya harganya murah banget. Nah, ini ada hotel di bawah 500.000, ada Five Hotel Tanah Abang cuma 300.000-an, Aston Point Hotel. We'll be right back.
Hai to Traveloka, Epic Lifestyle, Epic Sales sama dengan 80%. Yuk cari logo Epic warna merah guys. Ini hari ketiga ya, saya record ini di hari ketiganya Epic Sales Traveloka. Ya sambil nunggu ada hostnya, kita coba hunting hotel-hotel yang ada di Epic Hour yang ada di sini. Traveloka Epic Sale, diskon hingga 80% untuk produk Traveloka. Dari hotel, tiket pesawat, experience, eats, dan banyak lagi. Mulai tanggal 5 sampai... Nah, ini ada Stonewood Hotel dan Residence Buy Now Stay Later. Jadi kalau Buy Now Stay Later ini kita bisa pilih tanggal berapapun ya, tapi ada kayak ada masa berlakunya gitu. Misal cuma sampai ini dia tanggal berlakunya sampai dengan 10 sampai 15 Mei 2021. Nah, jadi kita kalau di Buy Now Stay Later ini kita nggak perlu nentuin tanggal. Jadi kalau misalnya pas kita mau booking, maksudnya tanggalnya kita udah dapat, satu minggu sebelumnya kita telepon pihak hotel kalau kita mau nginap di sana pada tanggal sekian gitu. Adalah Airport Bro. Tuh bisa dengerin lagu kece-kece enggak perlu pakai kabel-kabelan ya kan? Oke. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian nih, mau ajarin kalian. Mungkin di sini baru ada yang baru saja bergabung, tapi aku yakin di sini semuanya udah epic people yang nonton, tapi tidak ada salahnya aku ingatkan kembali. Gimana sih cara mendapatkan diskon-diskon epic ya selama epic sale ini? Mungkin ada ntar katanya. Oke, nah sambil menunggu kalian nih kan ingat-ingat ya ini cara gampang banget.